pada lanjutan penyisihan grup AFC Cup malam ini yang mempertemukan PSM Makassar dan Sabah FC. Sementara ini, di babak pertama, Sabah FC unggul 2-0 lewat gol dari Darren Luke di menit ke-6 dan Gabriel Perez pada menit ke-36. Data statistik menyajikan, sebenarnya PSM Makassar lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 63% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Sabah FC akan menduduki peringkat pertama grup H dengan koleksi 6 poin. Sedangkan PSM Makassar akan menempati posisi keempat dengan koleksi 0 poin.